Mengetahui lebih dalam, lebih luas dan lebih tahu tentang tata ruang Kampung Pulo. Yang pertama, ini sejak kapan ya adanya Kampung Pulo ini, Pak? Bisa dijelaskan dari pertamanya, silakan, Pak. Berkenan datang di lokasi Kampung Pulo ini yang mengandung cerita khusus lah itu. Yang keduanya, mungkin kalau berbicara pengalaman dulu, saya pengalaman di Kampung Pulo itu menduduki Kampung Pulo itu 23 tahun. Karena yang pertama diangkat jadi PNS di sini itu saya, Pak, tahun 77. Jadi tahun 1977 saya sudah diangkat PNS di sini. Maka pola kerja saya dulu terus terang saja, Pak, selama 2 tahun 77 ke 89 dari mulai sapu, Pak, sampai penjelasan sejarah saya sendiri, Pak. Kalau sekarang Pak Jaki banyak rekannya sekarang ya. Tapi alhamdulillah lah dari dulu bahwa Kampung Pulo ini bisa dilestarikan. Secara garis besarnya saya jelaskan bahwa di Kampung Pulo itu ada
dua sejarah lah yang pokok dengan adanya Sadi dan adanya peninggalan Islam, ya. Nah, di samping itu juga mungkin di sini ada adat-adat yang perlu diketahui, yang mana memang saya juga merasa salut bahwa adat istiadat yang ada di sini tidak tertulis, hanya pesan dari mulut ke mulut lah gitulah. Contohnya saja, saya pertama datang ke sini pesan dari Bapak Kuncen, kalau sekarang Pak Atang, kalau dulu yang sudah meninggal lah, bahwa kalau kamu nginap mendiami di pulau itu, rumahnya ini, makam yang harus diurus ini, jalannya ini yang harus diurus, lalu untuk kehidupan sehari-harinya kebun ini, jadi sudah ada batasannya, ya. Itu tidak tertulis, tapi alhamdulillah itu bisa ditaati, ya. Nah, itu saja secara globalnya lah. Nah, perlu diketahui bahwa yang datang ke Cangkuang itu dulu itu hanya niat berziarah. Insya Allah nanti saya jelaskan dengan adanya makam keramat Mbah Dalem Arief Muhammad. Tapi setelah ada tim ahli yang meneliti masalah percandian, alhamdulillah ya, bahwa wisata Cangkuang ini ada dua unsur peninggalan. Hindu ada, Islam pun ada. Insya Allah saya nanti bahas lah. Nah, khusus masalah candi dulu ya, karena candi yang lebih awal ditemukan tahun 66 Pajakiah, tahun 66 ya, yang mana pada waktu penemuan memang candi ini tidak seutuh yang kita lihat sekarang ini. Malahan batu-batu candi yang sekarang dipugar kembali itu sudah dipakai nisan-nisan kuburan oleh masyarakat. Dan tidak mengetahui bahwa di samping makam itu adanya pondasi candi, belum diketahui tahun 66 itulah. Nah, waktu saya temukan itu tahun 66 oleh para ahli purbakala di Jakarta, Pak. Saya masih ingat, yaitu Bapak Uka Chandra Sasmita, mungkin Bapak ya kenal ya, yang Bapak Uka Chandra Sasmita dari Kepurbakalan Pusat lah ya. Nah, tahun 67-68 lalu diadakan penelitian secara menyeluruh sampai batu-batu nisan yang sudah digunakan masyarakat itu ditarik lagi, termasuk penggalian mencari pondasi. Ya, kebetulan sekali bahwa berdekatan sekali dengan makam ditemukan pondasi candi masih utuh. Jadi jarak kurang lebih semeter jaraknya, tapi tidak ada kaitannya ya, malahan waktunya juga jauh. Candi abad ke-8, kalau makam awal abad 17. Insya Allah nanti yang akan lebih panjang lebar dari makam menyangkut masalah tradisi yang ada di sini. Nah, kalau masalah candi, terus terang selama saya tugas 34 tahun ya, memang belum ada setusan dari para ahli siapa pendiri candi ini. Hanya diketahui abad ke-8 aja itulah. Apa alasannya? Satu, dilihat kesederhanaan bentuk candi ini. Dua, dilihat dari jenis batuan yang ada. Jadi peninggalan kerajaan mana itu belum diketahui. Maaf masalah candi. Nah, sekarang masalah makam. Ini terkait nanti dengan rumah yang ada di sini. Bahwa yang dimakamkan di sana itu adalah Mbah Dalem Arief Muhammad. Menurut sejarah yang ada, bahwa Mbah Dalem Arief Muhammad itu merupakan salah seorang utusan dari Mataram Sultan Agung yang mendapat tugas untuk penyerangan tentara POC di Batavia. Nah, karena faktor kegagalan waktu penyerangan, Mbah Dalem ini tidak kembali lagi ke Mataram, seolah Cangkuang ini merupakan persinggahan, ya. Nah, selama singgah di sini mungkin dengan adanya bekas-bekas ini mungkin sampai punya niat untuk mengembangkan agama Islam. Maka ada yang menyebutkan bahwa Mbah Dalem Arief Muhammad itu adalah salah seorang tokoh pengembang agama Islam di Cangkuang, khususnya di Kampung Pulau. Nah, ya. Nah, masalah Mbah Dalem Muhammad sepulang dari Mataram, menurut cerita yang ada sini, meninggalkan keturunan 7. 6 wanita yang dilambangkan pada rumah, 1 laki-laki yang dilambangkan pada masjid, ya. Jadi bahwa rumah di Kampung Pulau dari abad ke-17 hingga sekarang tetap hanya 6, ya.
Malahan dari farmasinya suka bertanya kalau pertemuan begini, Pak Wisnu bagaimana kalau rumah ditambah? Saya juga tidak bisa menjelaskan. Karena apa? Faktor ketaatan warga terhadap ini sangat kuat. Jadi susunana Bu, daripada dirumpak sin ayah mamala anak kena itu Pak, kuncinya itu. Jadi daripada kita melaksanakan di luar aturan adat, takut ada ya istilahnya hal-hal yang tidak diharapkan, ya. Nah, maka terkait dengan masalah jumlah rumah tadi, jumlah kepala keluarga pun dibatasi, hanya 6 di sini, bukan satu rumah satu 6 rumah. Jadi satu rumah satu kepala keluarga. Bagaimana kalau keluarganya menikah paling lama lah 2 minggu atau banyak lah. 2 minggu bisa serumah di sini, 2 minggu kita harus pindah keluar daerah. Alhamdulillah. Ini suatu didikan yang luar biasa yang saya rasakan, apalagi untuk pihak laki-laki. Kawin hayang semoga imah terjalan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan-kemudahan lah. Jadi begitu kawin 2 minggu langsung pindah. Kalau di luar itu mau nebeng di keluarga, mereka kan udah di luar. Ada yang kawin, nebeng di rumah saya bisa. Tapi kebanyakan yang saya pantau, alhamdulillah orang pulau itu mau berumah tangga sudah siap pakai lah. Malahan, maaf ya Pak, bukan sombong, bahwa dari pulau itu banyak yang jadi abrinya, pangkatnya dari kapten ke atas ya, di PNS dari gedung sate ada, alhamdulillah ya. Jadi orang pulau itu walaupun terpencil, kalau masalah pekerjaan layak dengan orang luar lah istilahnya, alhamdulillah ya. Nah, kembali lagi kepada masalah rumah tadi ya, memang ada aturan adat bahwa tadi pertama jumlah rumah dan kepala keluarga tidak boleh lebih dari 6 kecuali tambah masjid. Tadi alasan sudah diterangkan bahwa mahdan itu mempunyai keturunan 7, 6 wanita dilambangkan pada rumah, 1 laki-laki dilambangkan pada masjid. Nah, nanti ada keterangan sampai pewarisan kenapa jatuh kepada anak ini ya gitu ya. Nah, kedua jadi bentuk rumah pun ini terikat dengan adat bahwa cek orang Sunda mah Bu dia teh kudu suhunan jolopong ya. Tekeing suhunan jure. Lurus Pak lihat. Nah, di antaranya ini salah satu rumah adat yang dikembalikan kepada aslinya. Memang walaupun itu diganti dengan genting tapi tidak merubah bentuk. Tetap bentuk atap panjang. Istilah Sunda jolopong Pak. Makanya alangkah lebih lestarinya Pak ya, melalui Bapak lah, rumah adat yang ini dilestarikan kembali lah istilahnya. Karena apa Pak, terus terang ya, dengan adanya bukan saya sombong lah, memang isi objek wisata yang ada macam ini jarang Pak. Nah, yang kedua wajarlah dari Pak atasan menghargai. Ditulis tapi bisa dipertahankan, tidak ada tulisan Bu, cuman pesannya gitu aja lah, gini gitulah. Saya masih ingat Pak ya, jadi tahun 77 datang ke sini tuh pesan dari kokolot di DT masih mengiang-ngiang ya, ya. Makanya dalam hal ini alhamdulillah untuk pulau menjadi bahan penelitian dari tiap pendidik lah. Dari Gama, dari UNPA, dari Udalau, tiap perguruan tinggi Pak, alhamdulillah. Nah, masalah bentuk rumah ini terkait dengan anak laki-laki. Jadi adat cerita waktu akan menghitan anak laki-laki kalau di Sumedang kuda renggong berinya. Ayat diarak pakai kuda renggong lah. Di sini tuh diarak pakai tanduk atau jampana. Jampana lah, tandu itu. Pemi Agustusan mah rondon terangnya Pak Men. Rondon lah. Rondon. Dalam bentuk jure. Bukan bentuk ini. Nah, ketika acara tersebut sedang berjalan ramai, terjadi suatu malapetaka yang menimpa diri anak tadi. Ya, ini kembali kepada Allah lah yang mengatur ya. Nah, dengan ada kejadian ini, seolah-olah anak yang laki-laki itu tidak sampai dewasa Pak. Meninggalnya. Nah, maka ada turun cadu lah, kecap dia lah.
yang di dia mah temenang anu-anu gitu dia. Nah, yang dilambangkan pada musola, Pak. Jadi musola itu lambang keturunan anak laki-laki. Jadi sekali lagi, kalau enam rumah lambang anak mbah dalam arif Muhammad yang wanita, kalau musola yaitu lambang anak arif Muhammad yang laki-laki. Gitu ya. Kemudian ada juga adat yang unik juga, bahwa di kampung pulau itu tidak boleh memelihara binatang ternak besar yang berkaki empat, Pak. Malahan kalau dilihat kepotensilan bahan baku kerpara bucek Sunda malah seueur, Pak, di dieu teh, Pak, jukut tinggal ngarit. Tapi ada larangan, tidak boleh memelihara binatang ternak besar yang berkaki empat. Selidik tinggal selidik, naon arsanana atuh ieu? Alasannya satu, untuk menjaga kebersihan, karena juga nya Bu, kesehatannya. Maka alhamdulillah, Pak, tinggal palataran di daerah pulau lah, lestari lah. Kedua, meureun sehubungan bahwa warga ini bercocok hidup, kehidupan itu dari bercocok tanam kebun, ya. Meureun mun aya sapi, domba, sapi, bakal ngaganggu karena tanaman mereka. Nah itu, Pak, jadi kalau secara dicermati, apa yang dikandung dalam adat ini sangat bermanfaat. Satu, kebersihan, murid, ujung orang kesehatan, bener sosok pisahnya. Dan lalu hanya Pak ada sedikit masalah garapan sifatnya sementara. Apa sebabnya? Sebab garapan saya di sini, di lain waktu ada yang menguburkan warga di sini, tidak bisa melarang, Pak. Jadi pinter, Pak, karuhun bahala mah, lamun diri wewenang ayah bumi dan pasti pinuh. Dengan cara begitu, alhamdulillah, jadi kebun itu garapan memang habis maga, hanya ada yang ngubur, silakan gitu ya, jadi hak guna pakai lah, jadi siapapun yang, tapi mayoritas memang orang Cangkuang yang di luar kota pun nguburkannya di sini, Pak, ya. Jadi binatang juga ada, Pak, solusinya bisa saja Pak Umar, Pak Watang bikin punya domba, bikin kandangnya di luar daerah. Jadi tidak boleh di kampung pulau, Pak. Jadi makanya saya sering terdesak, Pak, waktu dinas dari para perguruan tinggi. Jadi mereka akhirnya salut juga, cacakan cerita tapi kuat. Nanyain ayat prasastina, ayat tulisan tidak ada, Pak, istilahnya. Kedua, imbasnya dari Cangkuang dijadikannya objek wisata, makanya saya menghimbau, Pak, kepada warga sekitar objek ini harus punya rasa memiliki, Pak. Sebab naon, yang tadinya kehidupannya itu 4 bulan sekali dari sawah, dengan adanya wisata berkembang, kan, Pak, minimal seminggu sekali meninggal artos punya. Icalan teh, Pak, icalan bala-bala, aksesoris, jadi ada, Pak, nilai tambahnya, Pak. Makanya saya menghimbau kepada warga, baik tukang rakit, tukang dagang di sini yang mengenam kenikmatan sih, coba punya rasa memiliki. Jadi, Pak, kalau sudah rasa punya rasa memiliki, kan kalau ada yang mau mengganggu mungkin dilarang, kan? Tapi alhamdulillah, jadi masalah adat istiadat di pulau ini memang alhamdulillah dari abad 17 hingga sekarang masih dipertahankan. Nah, kebetulan kalau kami setelah menerima dari berbagai sumber dan dari maestro terdahulu, ya, dan dari catatan-catatan yang telah kami baca, tulisan tahun 79, bahwasannya Mbah Dalem Arief Muhammad itu setelah kalah perang melawan tentara PWC itu, beliau lari tidak kembali ke Mataram dengan alasan tadi takut oleh Sultan Agung, dan beliau juga merasa malu oleh Heret Mataram, sehingga beliau lari ke Priangan Timur. Nah, dia, beliau itu lari itu bersama pasukan yang tersisa, termasuk adiknya, yaitu Raden Danubaya. Nah, kebetulan kalau Raden Danubaya tidak ikut ke sini, mereka sudah istilahnya merasa nyaman, menemukan tempat yang sangat nyaman, yaitu daerah Tambakabaya, sehingga beliau makamnya berada di sana. Nah, sedangkan kalau Arif Muhammad saat itu tidak mau, karena masih ada di dalam hatinya itu ada was-was ketakutan, karena takut ada serangan balik dari Mataram. Karena bahkan beliau tidak mau kembali. Kan bahkan waktu itu kalau menurut rakyat bahwa beliau itu harus pulang
Dan ternyata pada saat itu disuruh pulang ada utusan dari Mataram, ya, bahwa Arif, karena waktu itu terdengar oleh Sunan Agung bahwa Arif Muhammad sekarang berada di daerah gunung sana, ya, daerah daerah di sekitar danau lah yang sekarang Tambak Bayan di sana. Nah, ya, terus jelas langsung datang ke sana, disampaikan surat dari Sultan Agung, ternyata beliau tidak mau. Terus terjadilah perselisihan paham, sehingga terjadilah pertengkaran. Nah, dari pertengkaran itu terjadi perlahian yang sangat dahsyat, sehingga dimenangkan oleh Mbah Dalem Arif Muhammad. Yang selanjutnya, Arif Muhammad, beliau itu yang kekalahannya itu yang kalau menurut cerita ayat, si kepala itu ditaikan ke kuda untuk diserahkan ke Sultan Agung dan badannya dikebumikan di daerah sekitar Gunung Guntur sana, ya, dengan daerah danau sana. Nah, yang selanjutnya Arif Muhammad di sana karena tadi karena kewaswasan tadi sehingga beliau membuat arang lintang yang kata orang untuk arang lintang bahaya, sehingga tempat itu menurut sekarang itu tempatnya dinamakan Tambak Baya. Tambak Baya itu tambakan arang lintang untuk menghalangi bahaya. Nah, sehingga saat itu sampai saat ini namanya Tambak Baya. Yang selanjutnya Arif Muhammad memutuskan untuk melanjutkan mencari tempat persembunyian yang aman dengan rekan-rekannya. Tapi kalau adiknya kalau nyaman ya udah sana dengan benak-benak. Nah, selanjutnya beliau menemukanlah singkatnya kalau panjang menemukan tempat yang sangat strategis di sini, yaitu tadi, ya, namanya Kampung Pulau. Nah, itulah di Kampung Pulau ini tadi menurut sesepuh yang telah kami terima bahwasannya keturunan Mbah Dalem Arif Muhammad itu tinggal di Kampung Pulau ini yang tadi dikatakan Kampung Pulau. Kenapa? Karena letak teritorialnya ada di tengah-tengah kepulauan dan bangunan-bangunan di sini tadi mensimbolisikan dari anak-anak beliau. Nah, termasuk tadi di sini tata ruangnya pun sangat unik di sini. Kenapa? Karena di sini kan kita bisa lihat sekarang, meskipun ada sedikit-sedikit perubahan, tapi maknanya sama. Yang namanya kampung biasanya kan ada batas-batas tertiarnya, ada pagarnya. Sekarang kita bisa kelihatan. Misalkan dari kita masuk, yang nama kampung pulau itu dibatasi dengan pagar. Ada pagar-pagar di situ. Ya. Dan di sini ada pintu gerbang dua, ya, yang utama sebelah barat dan sebelah timur. Nah, sebelah barat dengan konsepnya gerbangnya besar, berarti kampung pulau itu terbuka untuk umum. Nah, kita masuk ke sini tadi langsung bisa melihat situasi bangunan tujuh tadi, ya, yang simbol dari anak Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, ini pelataran-pelataran ini juga itu simbol-simbol tertentu gitu, ya. Kenapa harus ada ruangan terbuka gitu? Karena untuk satu, mereka kalau untuk bertani bisa menjemur padi, untuk kegiatan-kegiatan ritual keagamaan bisa disentralisasi di halaman kampung pulau ini. Terus juga bangunan-bangunan di kampung pulau ini tidak menentang alam. Makanya di sini bangunan kampung pulau berhadapan utara ke selatan. Nah, konsepnya tadi kan itu ini tidak boleh ada yang memunggungi gitu. Kenapa? Karena konsepnya saling melindungi, saling mengayomi satu sama lainnya gitu. Nah, itu ya. Terus kalau kita lihat masuk sini juga, Pak. Gitu kita masuk ke sini kampung pulau kan ini ada ruangan ini. Yang ini yang tempatnya Pak Kuncen ini merupakan rumah yang original yang dibangun oleh pemerintah pusat. Nah, bangunan ini dengan ada tata ruang tersendiri, Pak. Contoh di sini kan kita begitu masuk kita naik anak tangga dua, ya. Ya, kata orang Sunan golodog. Nah, itu golodog itu fungsinya kita untuk menaiki anak tangga dan untuk membersihkan kaki kan. Nah, itu bukan itu saja fungsinya. Jadi apabila nanti mereka masyarakat adat berjemur padi di sini, misalkan bercengkrama dengan keluarga bisa di situ, Pak. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil makan-makan. Bahkan saya lihat dulu-dulu kalau ayah ibu-ibu dan anak-anak saling siri-siaran kata orang Sunda mah. Itu nguntu, itu biasa sampai saat ini. Ternyata mengembangkan hubungan emosional yang sangat tinggi. Nah, itu konsep-konsepnya. Jadi kekerabatan itu sangat tinggi di situ. Nah, terus ini naik aja, naik sini. Nah, ini kata orang Sunda tepas.
tepas berarti ini terbuka, berarti masyarakat adat Kampung Pulo itu terbuka untuk umum, Pak. Nah, jadi apabila ada tamu-tamu, Pak Kuncen menerima di sini, misalkan kalau mau ziarah atau mau informasi ataupun nah termasuk kami ada kegiatan-kegiatan musyawarah besar di sini. Kenapa? Karena ini untuk umum, publik silahkan di sini. Yang selanjutnya masuk sebelah sini, Pak. Ini kata orang Sunda mah kamar. Kamar kalau enggon. Nah, ini khusus tamu, Pak. Diperuntukkan untuk tamu. Kata orang Sunda kan kamar tuh enggon, makanya enggon sema. Kenapa enggon sema ada di luar, tidak disatukan dengan enggon yang dengan yang keluarga? Kan itu menjaga privasi, Pak, antara tuan rumah dengan yang tuan rumah. Misalkan apabila misalkan yang tamu tadi ingin berjalan-jalan tengah malam, ingin mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Kampung Pulo malam harinya, atau mereka ingin ziarah supaya tidak mengganggu ke tuan rumah. Nah, itulah. Jadi orang tua itu udah berpikir jauh gitu, Pak, dulu ya. Terus masuk ke sana. Langsung ada ruangan tengah. Nah, kata orang Sunda itu tengah imah. Yang mana konsepnya itu tengah imah itu semi privat, Pak. Nah, jadi kalau orang udah masuk ke tengah imah tadi, berarti udah dianggap keluarga. Karena kan tadi konsep untuk keluarga. Berarti ke sana udah benar-benar udah dia diperlakukan seperti keluarga. Nah, gitu. Yang isinya di situ ada furniture, ada tikar dan lain sebagainya lah, ada TV. Nah, terus di sebelah sininya ada kamar dua. Itu kamar untuk ibu dan ayahnya. Nah, terus sebelah timurnya itu ada dapur. Itu kekuasaan perempuan kan? Dan kebetulan pintunya langsung dari sini ke belakang. Nah dapur itu dibagi dua juga, ada sekat. Kalau di kampung yang lain ada leuwit, Pak. Tapi kalau kampung lu tidak. Karena kampungnya kecil, hanya 6 kakak. Jadi cukup dengan gua saja. Nah, itu untuk menyimpan sembako. Nah, terus yang identik dengan kampung itu kan, yang namanya ada tungku, ada parako. Barangkali anak-anak yang sekarang tidak tahu namanya parako. Ya kan, parako itu sebagai penghalang. Apabila nanti misalnya ada percikan-percikan bara api, takut kena palupuh, kata orang-orang ke lantai kan. Jadi terhangang itu. Terus di atasnya ada paraseune. Konsep-konsep untuk istilah untuk kita keberlangsungan hidup juga. Di situ untuk menyimpan hasil pertanian, kacang-kacangan atau kura-kura dan sebagainya bisa di situ kan. Terus kan ada para dan sebagainya. Nah, itu. Nah, terus di sini untuk masyarakat Kampung Pulo itu juga mengenal konsep luhur handap. Jadi, untuk pemakaman-pemakaman keramat itu sifatnya ditempatkan di tempat yang tinggi. Itu menghargai gitu kepada leluhur. Dan juga kalau untuk perumahan makanya di bawah. Nah, makanya sini semuanya. Tadi pengikut-pengikut Arif Muhammad yang tinggal di luar, nah sekarang nah waktu meninggal, nah makanya di sini karena makam-makam di Kampung Pulo ini terpengaruh dengan Hindu permulaan, Pak. Makamnya itu ada undakan-undakan gitu, Pak. Sesuai pengadegan itu ada undakan-undakan seperti itu. Nah terus di Kampung Pulo ini tadi dengan ada konsep luhur handap itulah. Jadi istilahnya untuk menghargai kearifan lokal itu benar-benar yang sangat-sangat disakralkan. Dan di Kampung Pulo ini tadi banyak kearifan-kearifan lokal yang terpertahankan sampai saat ini. Yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Cucu, satu tidak boleh berziarah ke makam Gerang Makanis pada hari Rabu. Yang kedua tidak boleh membuat rumah berbentuk prisma atau cure. Yang ketiga tidak boleh menambah dan mengurangi ulangan pokok. Yang keempat tidak boleh memukul gombas dari perunggu. Yang kelima tidak boleh beternak hewan besar berkaki empat. Nah, itu populer sahabat sampai saat ini yang dikatakan lima pamal lima pantangan. Tapi masih banyak sebetulnya, Pak, pantangan-pantangan yang masih terpertahankan cuma tidak booming. Karena tadi karena tempat ini sudah dijadikan objek pariwisata, hal itu mulai luntur. Contohnya dulu kata orang tua kami, sepuh kami ke sini. Karena saking sakral-sakralnya melindungi tempat ini, kita itu harus dalam keadaan suci bersih. Jadi depan sana ada satu kolam, ada dua. Jadi di sana harus berwudu dulu, Pak. Berwudu, udah wudu baru kita masuk Kampung Pulo. Dengan tata krama yang sangat bagus. Ada aturan. Jalan tidak boleh lenggang. Tidak boleh ngomong sembarangan.
tidak boleh ngeludah sembarangan, tidak boleh pakai topi, tidak boleh alas kaki. Nah itu konsep-konsep itu dulu seperti itu. Tapi sekarang setelah dibuka objek pariwisata, hal itu mulai longgar, mulai hilang. Tapi ada juga yang terpertahankan orang-orang tertentu gitu ya. Nah termasuk kami sekarang, generasi dari Mbah Nam Arief Muhammad, kami juga berpikir dalam rangka pemajuan kebudayaan, kenapa tidak menghidupkan ruh itu. Makanya kami sekarang di depan sana, kami menyediakan tempayan, 7 tempayan, itu mempunyai filosofinya tersendiri. 6 tempayan mensimboliskan dari 6 anak perempuan Arief Muhammad. Makanya airnya diambil dari 6 sumur yang ada di Kampung Pulo. 1 tempayan diambil dari masjid melambangkan 1 anak laki-laki Mbah Nam Arief Muhammad. Nah, jadi apabila ada tamu ke sini, terutama yang dianggap kami tamu kehormatan, kami sambut oleh masyarakat adat, harus membersihkan diri. Minimal cuci muka atau tangan. Kalau bagusnya dengan berwudu. Tapi kalau tidak mungkin, hanya cuci tangan dengan cuci muka. Kenapa? Kan itu masih, korelasinya masih bagus. Apalagi kemarin, dengan corona kemarin kan. Nah, itulah. Terus juga di sini, kenapa di sini waktu tempo dulu tidak boleh meludah sembarangan? Contoh ke Singapura kan, meludah sembarangan pasti denda. Kalau kita, nah, padahal itu konsep leluhur kami sudah seperti itu. Kenapa tidak? Kalau sekarang hal itu yang tidak tertulis tadi dituliskan kan bisa saja. Nah itu dalam konsep pemajuan kebudayaan. Termasuk juga di sini tadi untuk pemajuan kebudayaan yaitu kajian Islam. Kenapa pada saat itu di sini tidak boleh berziarah pada hari Rabu? Karena saat hari Rabu itu tempo dulu umat Hindu menyembah Asasiwa Kecil Cangkuang, datang Arief Muhammad, hari Rabu dialihkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah setelah beliau meninggal, ini sudah terputus ratusan tahun Pak. Nah kami kembalikan lagi kurang lebih 3 tahun sekarang ini, kami gaungkan kembali untuk kajian Islam. Ini semua stakeholder yang ada kami angkat, kami ajak. Termasuk di sini juga tidak mengenal istilahnya, tidak membedakan ras, agama dan sebagainya. Kenapa? Karena di situ ada momentum demi rasa kemanusiaan. Oke, ajaran-ajaran agama Islam juga gitu. Tapi di situ ada konsep, yaitu untuk konsep kemanusiaan. Jadi setelah acara di sini kajian Rebo, kami ada berbagi untuk anak yatim piatu, doa apa di Pabang. Nah, itu dananya dari semua stakeholder yang dilibatkan sudah seperti itu. Nah, itu. Nah, terus juga di sini barangkali untuk yang tata ruang yang lainnya, kebetulan sampai saat ini dari pemerintah belum melakukan bikin landscape apa ya untuk itu, master plan. Nah itulah, seharusnya seperti itu. Karena ini kan sudah jadi kawasan cagar budaya yang seharusnya kan ada zonasi ya, zona inti, zona penyangga dan zona pengembangan. Nah ini makanya kalau udah terjadi seperti itu, ini akan lebih terpelihara lagi seperti itu. Nah, kebetulan sebetulnya kalau yang saat itu yang rumah utamanya itu walau alam di mana-mana tidak, cuma oleh pemerintah. Nah, oleh pemerintah saat itu kebetulan ini ditempati oleh Pak Kuncen. Nah, dari situlah pemerintah memberikan kehormatan. Kenapa sih kita tidak membangunkan, mengoriginalkan suatu rumah? Nah, sehingga saat itu tahun 76 ya, 74-76 direnovasilah 2 bangunan. Bangunan rumah ini dan masjid yang dibiaya oleh pemerintah. Makanya ini yang menjadikan bangunan yang original dengan bambu talhab ini, dengan istilah arsitekturnya Julang Apak Sabeulah, Pak. Ini Julang Apak Sabeulah kalau arsitekturnya seperti itu. Apakah di sini udah ada berapa rumah? Tidak menerangkan beberapa rumahnya, Pak. Cuma setelah Arief Muhammad menetap di sini, nah, beliau langsung meninggalkan itu. Nah, kami bangunkan rumah ini dengan banyaknya 7 bangunan mensimboliskan anak-anak kami. 1 anak laki-laki melambangkan satu masjid, 6 anak perempuan dengan 6 rumah. Nah, itu seperti itu. Jadi, awalnya apakah di sini ada rumah berapa tidak? Tidak menerangkan. Tadi termasuk ada pengikut Arief Muhammad, ada yang di sini, ada yang banyak yang di luar. Karena pada saat itu juga ada yang menikah dengan orang sini gitu ya, dengan masyarakat luar itu. Terus dengan contohnya Eyang Jaya Sakti. Nah, Eyang Jaya Sakti itu
menikahi masih keturunan, masih anak Arif Muhammad waktu pembendungan situ Cangkuang juga seperti itu kalau menurut cerita rakyat. Jadi tapi tempatnya di luar gitu. Bangunan ini tadi mewaris oleh harus wajib diturunkan ke anak Mbah Dalem Arif Muhammad yang perempuan sampai sekarang. Sampai saat ini. Nah, apabila di keluarga tersebut tidak punya anak perempuan, solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah sistem adopsi. Jadi kepada saudara yang lain yang punya anak perempuan yang sudah nikah, yang mau tinggal di sini siapa? Boleh. Nah, kalau dulu proses pewarisannya biasanya gini, ke anak yang pertama dulu, yang perempuan. Kalau anak pertama tidak mau, yang berikutnya berikutnya. Nah, kalau ya perempuan, kalau laki-laki semuanya keluar. Nah, kalau tidak punya anak perempuan, laki-laki semua gantikan dengan kerabat yang lain yang punya anak perempuan. Tapi dengan konsekuensinya datang ke sini harus bisa mempertahankan adat. Apakah ada yang tidak kuat? Ada juga, Pak. Hanya beberapa tahun tidak kuat di sini, pindah. Pak Kuncen waktu di sini ya, Pak Engkos kurang lebih lima tahunan. Dua tahun karena tadi tidak kuat, tadi hegemoni dengan modernisasi. Nah, tiba-tiba datang ke sini mangku adat terus dengan konsekuensi yang sangat keras dan tuntutan adat, berpikir daripada katulah tadi tak lebih baik mengundurkan diri. Nah itu seperti itu. Ya maaf tadi ada yang terlewat, walaupun oleh Pak Jaki sudah sedikit tersinggung lah, terutama masalah yang kaitannya dengan anak laki-laki, Pak. Jadi tadi saya jelaskan bahwa sebelum dihitan itu diarak pakai tanduk atau jampana, Pak, dalam bentuk dure. Hanya diikuti dengan hiburan yang menggunakan gong besar, Pak. Istilah gong besar yang gitu ya. Nah makanya di daerah pulau khususnya Cangkuang pada umumnya yang masih memegang adat penyakitnya, walaupun ada di luar kota, tidak berani mereka mengadakan hiburan dengan menggunakan gong besar. Termasuklah contohnya keluarga saya yang ada di Limbangan, ada yang di Depok. Saya pesankan, omat turunan orang mah gitu. Tahu dipesankan, Pak. Takut ada apa-apa, Pak ya. Tapi jadi kaitannya itu bentuk atap rumah dengan gong besar tadi. Paling-paling yang agak ada erat kaitannya, Pak Jaki ya, kesenian itu rudat ya. Kalau rudat ada, karena bernapaskan keagamaan itu. Ada di daerah sekitar di Malaka, Pak Jaki tadi sebutkan, Pak, itu ada, Bapak bisa lihat, kegiatan-kegiatan komunitas, menyantuni anak yatim, apa dan sebagainya. Suka dipentas ya, rudat itu diantara menyambut tamu-tamu ya. Yang kedua, Pak, tadi sudah saya sebutkan, memang pertama saya masuk ke sini dulu jumlah cacah jiwa ada 52 orang, Pak, 6 rumah. Karena faktor kawin keluar, ya sekarang tinggal berapa ya? 20. Tuh, jadi begitu, Pak. Jadi, nah nanti di lain waktu bisa saja jadi bertambah lagi. Si A keluar, lalu punya anak tapi belum berumah tangga, punya anak 6. Orang tuanya meninggal, masuk lagi, berarti dibawa. Jadi masalah jumlah itu tidak ada batasan, relatif lah ya. Hanya yang menjadi aturan baku itu masalah kepala keluarganya saja ya. Nah, yang kedua, Pak, tadi juga ya kebetulan Bapak pariwisata ada, Ibu pariwisata ya. Jadi terus terang kami yang ada di sini sangat berterima kasih kepada pemerintah lah. Terutama dengan adanya pariwisata, Pak Jakinya, ini membuka peluang kehidupan layak lah. Anu tadina cuk sunama, Pak, ngarogan pare di sawah 4 bulan sekali terus tanur ngajentul ya kan. Ini mah minimal ada tamu jadi mereka bisa mendapatkan hasil.